udah berjasa nyembuhin Ipan. Ambil. Iya, Nak. Tolong diterima ini, Nak. Jangan sampai ditolak ya. Terima ya. Mau terima deh. Makasih ya, Pak. Makasih banyak. Iya, Nak. Langit. Anak laki harus kuat. Gimana anak saya, Dek? Ternyata ini teh yang geser engselnya, Pak. Oh, saya coba obatin ya, Pak. Iya, iya, Nak. Ya. Aduh. Tahan ya. Tahan, tahan, Nak. Tahan, Nak. Ah, sakit banget, Pak. Iya, iya, iya. Ya, tahan, Nak. Tahan. Tahan. Tahan, sakit sedikit gak apa-apa, tapi sembuh. Ah, ah, ah. Aduh, Pak. Sabar ya, Nak. Ah, aduh. 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 Ah, ah, aduh. Aduh. Lemesin, lemesin. Udah gak apa-apa kok, Pak. Insya Allah sebentar lagi udah enakan. Cuman engselnya aja geser, Pak. Bukan patah. Dan itu juga udah saya benerin. Alhamdulillah. Gimana, Nak, rasanya? Udah gak terlalu sakit lagi, Pak. Alhamdulillah. Ivan, tangannya jangan terlalu banyak digerakin ya. Istirahat. Insya Allah besok udah sembuh. Makasih ya. Sama-sama. Coba dibalutin. Awas, Pak. Sisi. Terima kasih ya, Nak Langit. Untung tadi ketemu Nak Langit. Kalau enggak, waduh, Ivan masih belum sembuh juga nih. Sama-sama, Pak. Ini semua pertolongan dari Allah. Ini Nak Langit sekedar untuk mengganti uang urut ya. Gak usah, Pak. Saya ikhlas kok bantu Ivan. Janganlah rezeki, ambil aja. Kamu kan juga udah berjasa nyembuhin Ipan. Ambil. Iya, Nak. Tolong diterima ini, Nak. Jangan sampai ditolak ya. Terima ya. Mohon terima deh. Makasih ya, Pak. Makasih banyak. Iya, Nak Langit. Ini udah lebih dari cukup buat saya. Langit. Rezeki. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Pak. Oh, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahan dulu, Langit. Saya juga sekalian nih. Oh, gitu, Pak RT. Iya, iya. Makasih banyak ya, Pak RT, ya. Sama-sama. Duh, maaf nih, udah ngerepotin nih. Gak apa-apa. Masih sakit? Ya, coba. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak RT. Ayo, mari. Langit kemana? Kok gak ketemu? Emangnya tadi dia bisa kerja apa? Selain kuli panggul. Mending cari Bang Parang sama Bang Yopi deh. Syukur-syukur bisa ngasih duit buat Pak Bos. Luar biasa kamu itu, Langit. Kecil-kecil cabai rawit, masih kecil sudah bisa ngobatin patah tulang. Saya perhatikan pijitan kamu itu persis seperti orang Cimande loh. Padahal kamu itu kan bukan orang Cimande. Atau kamu itu pernah tinggal di Cimande? Ada. Gimana ini? Gak enak atuh rasanya bohong terus sama Pak RT. Tapi saya teh takut melanggar pesan Mama. Mama bilang aku harus hati-hati sama orang yang baru kenal. Gak boleh bilang kalau saya ini orang Cimande. Langit? Eh. Waduh, saya ngomong sendiri. Kenapa diem baik? Gak apa-apa, Pak. Saya tiba-tiba keinget sama Mama saya. Saya sih belum pernah ke Cimande, Pak. Cuman guru saya yang ngajarin pengobatan patah tulang sama mijit itu katanya orang Cimande, Pak. Eh, Bu. Pantesan. Gini deh, saya punya ide. Bagaimana kalau Langit buka praktek pengobatan patah tulang di papilion saya? Sebaiknya nggak usah, Pak RT.
Kalau misalnya ada yang butuh bantuan, saya bantuin kok. Loh, kenapa nggak mau? Soalnya, kalau Pak Bos sudah sehat, saya mau pulang kampung. Saya mau nyari mama saya. Ini, Pak. Apaan itu? Jangan. Ini buat bayar uang muka sewa pavilion, Pak. Ah. Bener nih? Iya, Pak. Jangan, ah. Jangan. Apaan sih? Jadi nggak enak nih. Nanti sisanya saya bayar ya, Pak. Saya cari dulu uangnya. Aduh. Kamu itu benar-benar anak baik, Langit. Tuh, Bang Yopi sama Bang Parang kemana sih? Saya teh kalau nggak bisa dapetin mereka. Maksudnya kalau nggak bisa nemuin mereka, gimana saya mau dapet duit? Saya nggak boleh biarin ya. Bos lebih sayang Langit daripada saya. Kalau bos nggak suka sama saya, nasib saya teh gimana ya? Saya ini bukan tanggung jawab kamu, Langit. Kamu gak perlu kerja cari uang untuk biaya pengobatan saya. Tapi saya ikhlas kok, Pak. Saya gak ngerasa terpaksa nyari uang buat ngobatin Bapak. Buat saya, kesehatan Bapak lebih penting. Kamu itu, kok ya ada anak muda punya hati mulia seperti kamu? Kalau saya masih kaya raya seperti dulu, kamu saya angkat jadi anak saya. Karena kamu, saya jadi belajar bagaimana caranya menyayangi dengan tulus. Dasar muka dua. Kalau Pak Bos jadiin Langit anak angkatnya, nasib saya teh gimana? Wah, saya harus bisa dapetin uang juga nih buat biaya berobat Pak Bos. Biar Pak Bos sayang sama saya. Tapi gimana caranya? Waduh, kenapa saya tinggal kepikiran nyopet aja? Nyopet mah, gampang. Sehari saya bisa dapetin 10 mangsa. Pasti Pak Bos makin senang sama saya. Awas lu kabur ya. Iya, Bang. Tinggal. Kamu kenapa? Saya tadi tuh lihat Jagat, tapi pas saya mau kejar, ketahuan tuh sama Abang itu. Masih saya mau ketemu Jagat tuh, saya tuh mau nanya sama Jagat, dia ketemu lagi atau enggak. Menurut saya, mereka berdua pasti bisa selamatin Nining. Kesian tahu Nining, gak dikasih makan, gak bisa keluar juga. Kayaknya kita susah deh minta bantuan. Soalnya banyak preman yang ngawasin kita. Tuh. Tuh. Tuh satu lagi tuh. 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 Tuh.